ni duduk gerok kokek. Nabi katanya serupa dengan air kukuk. Berasa nak kukuk. Ini Nabi buat misal serupa dengan orang hok masuk syaitan dan jin duk jadi sang dia duk dia pun duk giroyak nasib kepada orang. Lagu tu, lagu ni serupa dengan duk kukuk dah. Masya-Allah. Maka dia pun buat rekod bohong. Kecek tu, kecek ni, kena retik, tak kena retik, siapa ke beratuh. Ya reka. Royak katanya nasib masa depan ni lagu tu, lagu ni. Bila dia royak, hok mana-mana, kena so ya. Hok orang tu duduk dengar, sungguh weh. Dia royak sungguh. Lepas tu kan, bawa lepas pada tu ikut royak, duduk berasa kena belakang. Hanilah yang Nabi royak katanya, orang hok pasal duk menengok nasib orang duk bomo go tu go ni adalah duk main dengan jin dengan syaitan. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita nak masuk di dalam suratul Naml, ingin saya baca sikit sebanyak saki-baki daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam tafsir akhir surah Asy-Syu'ara yang Allah Taala firman hubungi dengan manusia yang masuk syaitan, iaitu nya manusia yang syaitan goda dia, patu waliknya orang-orang hak pasang jadi tukem menengok, jadi bomo hatu, jadi orang-orang hak pasang duk bomo orang tengok nasib orang hak pasang main dengan syaitan tu nah. Dalam tafsir Ibn Kathir ni ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sa'ala nasun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhan faqal innahum laysu bi syai', qalu ya rasulullah fa innahum yuhaddithuna bi syai' yakunu haqqan, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sekian lah. Jadi Aisyah raya katanya orang ramai, maknanya sahabat-sahabat Nabi lah, duk tanya Nabi hubungi dengan tok bomo hatu ataupun tok bomo nengok. Al-Quhan ni maknanya orang apa sahih, nengok orang tangi, tengok dalam air, tengok nasib orang dan sebagainya. Maka Nabi katanya, sesungguhnya mereka itu tak ada apa sekara ni. Maknanya, hodok kecek tu kecek bohong, reko-reko, gamuk-gamuk gitu ya. Sahabat pun tanya lagi, ya Rasulullah, kadang-kadang benar hok tok bomo hatu, tok nengok-tengok tu, betul sungguh. Betul supaya dia duk royak. Lepas kita, ini saya tambah dah, kita nak pergi royak katanya tak kena lagu mana, benar hok yang royak tu sengerti. Nabi pun royak. Tilkal kalimatu minal haq, yakhtafuhal jinnu, fayuqarriruha fi udhuni waliyihi kaqarqarati ad-dajaj fayakhlituna ma'aha akthara min mi'ati kadhibah. Nabi ayat katanya, ya memang perkataan orang-orang nengok saat ni ya kecek kadai-kadai betul, tapi dibisik oleh jin, oleh syaitan ataupun jin, maka dalam otak, dalam telinga dia saat ni duduk gerok kokek. Nabi katanya serupa dengan air kukuk. Berasa nak kukuk. Ini Nabi buat misal serupa dengan orang hok masuk syaitan dan jin duduk jadi sang dia, duduk dia pun duduk giroyak nasib kepada orang. Lagu tu, lagu ni serupa dengan duk kukuk dah. Masya-Allah. Maka
dia pun buat rekod bohong. Kecek tu, kecek ni, kena retik, tak kena retik, siapa ke beratus. Dia rekod. Royak katanya nasib masa depan ni lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Bila dia royak, hok mana-mana, kena so ya. Hok orang tu duduk dengan, apa? Sungguh weh. Dia royak sungguh. Lepas tu kan, bawa lepas pada tu ikut royak, duduk berasa kena belakang. Haninglah yang Nabi royak katanya, orang hok pasal duduk menengok nasib orang, duduk bomo go tu go ni, adalah duduk main dengan jin dengan syaitan. Itulah ayat. Qul hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin. Katakanlah hai Muhammad, mu nak tahu ke tak? Aku nak tanya, nak royak kepada mu, kepada siapa kah syaitan masuk? Maknanya syaitan masuk dalam tubuh siapa? Hanya ada tu. Salah satunya tok bomo. Hak pasal duk menengok nasib orang. Lepas tu tok bomo hatu hak duk main dengan iblis dengan syaitan tu lah. Jangan faham katanya tok bomo hatu tu syirik belaka. Ada setengah-setengah. Dia duk main dengan ayat Quran, maknanya bukan dia main dah. Maknanya dia japi orang dengan ayat Quran, dengan doa-doa hak Nabi ngajar. Hak ni memang molek. Lepas tu dia baca pun dia baca derah. We bunyi selalu dah depan-depan orang-orang nak add video, nak takak tik pun boleh, tak ada apa. Dia tak ada duk sengun ilmu dia. Nah. So lagi saya ambil sebab benar-benar hak pah dah duk baca banyak dah kepada kita. Lepas tu sebagai ayat akhir sekali dia dalam surah tu Asy-Syu'ara yang kita baca kemarin walaupun tidak ada taipot kemarin. Iaitunya itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala firman wantasaru min ba'di ma zulimu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tu hawi jamine mereka itu tetap akan mene selepas daripada mereka kena zalim. Ya galiknya kena apa kena susah dulu. Nak boleh kejayaan ya kena susah dulu. Supaya juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka kena susah. Dalam hidup dengan harta benda, dengan nyawa, dengan anak, dengan bini, dengan tok laki, dengan apa kebong dan sebagainya. Untuk nak popong agama dan bumi yang mereka cintai. Maka Tuhan pun royak. Mereka tetap apa? Membela diri sesudah mereka dianyayai. Masya-Allah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubungnya dengan zalim. Kezaliman memang tak baik. Siapa-siapa buat zalim kepada diri dia, maknanya dia duk syirik, dia duk pegang-pegang yang tak betul, akidah yang salah. Cik orang tu adalah orang yang zalim kepada diri dia. Apatah lagi dia bunuh diri dia, dia khianat harta benda dia. Lepas tu kadang-kadang benda hak zalim dia buat kepada diri tu menarak siapa kau anak dia, harta benda dia, bini dia hak dia duk buat zalim, buat gitu buat gini kepada orang tua kepada orang ni. Hak lebih besar sekalinya orang hak jadi pemimpin yang sengaja bunuh rakyat dia. Rakyat hak pasal tak setuju dengan dia, dia berdin, dia bang, dia bunuh penklum dan sebagainya. Ini ada siapakah hari ini dunia yang setengah-setengah pemimpin yang zalim dan sebagainya. Ini kira katanya masuk di dalam tajuk kezaliman. Nabi royak di dalam satu hadis. Hadis ini adalah hadis sahih. Iaitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum waz-zulm fa innaz-zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya jaga-jagalah kamu ha kezalimi. Beringat-beringatlah kamu. Buat gapo-gapo jangan terlibat dengan zalim. Sepanjang saat ni sama ada kepada diri sendiri kau kepada orang lain ataupun buat gapo-gapo tak kena. Sebab apa Nabi kata sesungguhnya kezaliman itu adalah gelak sikit lagi di akhirat. Gelak-gelamak. Orang yang dia buat zalim
Lepas tu dia tak taubat. Dia tak pergi minta maaf. Hak dia duk buat kepada orang tu, kepada orang ni, sama ada dia menipu, dia makan duit, dia khianat tu, khianat ni. Sebut katanya zalim ni maknanya semua, tiap-tiap cara ni. Jangan kita duk faham katanya nanti katok pala orang, nanti tikir orang, khianat orang saja dak. Zalim ni maknanya benda hak kita buat menyalahi dengan hukum agama dikira zalim lalu dah. Apatah lagi sahabat Nabi, bila Nabi tanya, zalim adalah perkara tak baik, tak baik. Anak orang zalim kepada diri dia, gitu Nabi. Sahabat Nabi tanya Nabi, Nabi, siapa katik tak zalim kepada diri sendiri? Nabi ambil ayatnya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Ketika turunnya ayat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, tu ayat tu di dalam suratul An'am. Orang-orang yang berimeh dan orang yang tak capu aduk imeh dia dengan zalim. Tu sahabat Nabi pun nak pahal ayat ni tanya Nabi, Nabi, orang berimeh ni ada lagi ke zalim kepada diri sendiri? Ada ke orang tak zalim kepada diri dia? Tu Nabi pun jawab dengan ayat Quran, sesungguhnya zalim, sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Dalam surah Luqman pun, Luqman pesan kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya zalim adalah sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Nah tu, jangan kita terlibat walaupun sikit pun, jangan we ada seluma-seluma piah-piah syirik, jangan we ada dalam hidup kita. Akidah-akidah yang tak betul, jangan we ada. Kita kena jadi betul saudara, pegangnya kita. Siapa nak ngaji lagu mana, ngaji gi, tak ada apa. Saya mudah, saya orang tanya, ustaz, lagu mana nak ngaji jadi betul? Saya rakyat mudah-mudah katanya, ngajilah. Hak yakin katanya betul, lagu mana hak kita ngaji, ngaji. Tapi akidah kena betul. Nak ngaji cara mana lah, ngaji gi. Nak bahas, kau tu bahas kan ni ngaji gi, tak ada apa. Tapi akidah kena betul. Jangan silap akidah. Silap akidah pun habis amalan. Silap akidah pun habis cara hidup. Tang ciwit. Sebab orang duk jadi kafir tu sebab akidah. Mula-mula cuba kita gambar anak cucu Adam. Adam tu tak apalah. Adam dengan Hawa, anak dia. Tapi bermari anak cucu cicit cocok, dia mula jadi kafir. Mula jadi kafir sebab apa tu? Punuh dia akidah. Mula dia mari, mula dia syirik. Lepas tu, ya, bawa Nabi Adam mati, siapa nak wina sehat? Supaya kita, cuba kita gambar, tekoh, minta maaf dah, tekoh mak pak kita duduk ada, mak pak kita duduk nyepek ke kita. Walaupun umur 3-40, orang tua duduk kata lagi. Orang tua duduk rayak lagi, gatu gani, gatu gani. Bawa mak pak kita mati, siapa nak nyepek ke kita? Ada dah. Tak ada dah siapa nak mari rayak gapa-gapa ke kita. Maka kita sendiri bawa diri kita betul ke tak betul. Ha ni kira hai nak ha, pada zaman dulu tekah Nabi Adam duk ada dengan Siti Hawa duk ada, dia lah duk nasihat royak kepada anak cucu dia. Tapi bila dia mati pak, masya-Allah, cuba kita gambar antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ni 1000 tahun Nabi royak. Tekah Nabi Adam mati 1000 tahun sampai ke Nabi Nuh. Manusia semua tak kum dah. Ha. Pas cuba kita gambar, bermaknanya tak sampai 1000 tahun tu orang semua tak kong dah. Faham? Pucar sebab apa tu? Pucar sebab syirik, sebab kufur tu. Reng akidah ni benda besar. Masya-Allah. Sebab itulah kita usahalah jadi kemahkum iman kita tak bergonye. Kalau orang royak katanya ideologi, benda-benda hok dia duk bubuh dalam otak. Hak dia duk ngaji ke tu, ngaji ke ni, benda tu, benda ni. Saya nak ayat katanya, ideologi. Benda-benda hak dia duk pahal, duk pegang. Jangan pegang supaya dengan akidah hak dia duk pegang. Akidah ni tiap-tiap orang Muslim kena jadi mata tahan dia kan. Semua sama belakang. Akidah siapa hak paling betul sekali? Aqidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa atas dunia ni rakyat katanya Nabi akidah tak betul? Terakhir cik
teragi wak kecek main. Ay, akidah Nabi tak kena. Kapih lalu dah orang itu. Giduk royak katanya akidah Nabi tak kena. Kalau nak pergi royak, nak comti tak kena kepada orang itu, tak kena ke orang ini, royak katanya akidah mung salah. Boleh jadi, ada salah. Yang ni pegengi dia, lagu tu bagi sampah dia, kita tengok dia dah amat. Ay, tak kena ni. Boleh kita take lagi katanya akidah orang itu tak kena, akidah orang ini tak kena. Tapi tak ada orang royak katanya akidah Nabi tak kena, tak ada. Sebab tu kita pun kena berakidah supaya dengan Nabi SAW. Betul lalu dah. Mimi panha, tak ada kena duk sakuk, tak ada kena duk sandar dengan orang tu orang ni dah. Akidah Nabi hak paling betul sekali. Pas Nabi berakidah pasal mana? Ha ni. Soalan lalu timbul. Pas tu Nabi berakidah pasal mana? Bila Nabi berakidah pasal mana? Nabi beramal pasal mana? Cara hidup Nabi lagu mana? Inilah. Jadi kratun kepada kita berasa nak turut Nabi. Berasa nak kasih kepada Nabi. Sebab Nabi dia ajarnya suruh kasih kepada dia. Ayat Quran pun ada, hadis Nabi pun ada. Tuhan raya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka kamu turutkanlah aku. Tengok ni. Tuhan sendiri raya suruh kasih. Suruh kasih kepada Allah dan turut Nabi. Nabi raya lagi dalam hadis. Hadis apa saya mula dengan la yu'minu ahadukum. Banyak hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi ayat katanya, tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga aku ni, Nabi katanya. Orang tu dia kasih kepada aku lebih daripada dia kasih pada diri dia sendiri lagi. Cuba kita tanya lah. Tanya. Siapa tak sayang ke diri dia? Kalau nganuk dia rasa, dia jang tahu lagi. Harta jang tahu lagi. Asal ke diri dia, selamat. Tapi Nabi raya, tak. Umar kecik depan Nabi. Nabi, saya kasih kepada Nabi. Tapi diri saya lebih kasih pada Nabi. Nabi katanya, no. Bukan. Hei Umar, bukan. Mung kena kasih kepada aku lebih pada diri mung lagi. Tengok. Pas saya tanya orang, wak tanya main-main ni. Tanya sungguh ni. Siapa tak kasih kepada Nabi lebih pada diri dia? Saya rasa jari orang. Walaupun mulut wayak. Tapi hakikat yang sebenar, kita kasih kepada Nabi lebih pada diri kita. Aukwam cing maput. Jangan ambil tersedih. Kita lah ni, masa lah ni, kita kasih kepada Nabi lebih pada diri kita. Tak? Harta benda kita, anak kita, tamnen kita, duit kita, harta tu, harta ni. Kasih kepada Nabi. Kita kasih kepada Nabi lebih pada benda tu. Setengah-setengah orang jawab dengan mulut gitu. Oh, yo, kasih kepada Nabi. Jawab pan-pan gitu. Tapi hak sungguh, dak ni. Sebab tu kita kena terap. Ya panggil mana, kena fang dalam hati kita, hidup kita, otak kita. Kasih kepada Allah dan Rasul ni jadi subyot hidup kita. Barulah kita berasa nak turut ajari Allah, ajari Nabi. Melalui siapa duk royak? Melalui para ulama. Para ulama ni iaitunya daripada sahabat Nabi dulu lagi. Siapa ke hari ni? Ulama mana yang royak cocok betul dengan apa? Dengan Quran, dengan sunnah. Alhamdulillah. Pak kita kena hormat kepada ulama. Walaupun mereka itu royak tak banyak. Royak sikit-sikit, sekadar-sekadar ilmu yang ada pada diri dia, dalam kitab dia dan sebagainya. Kita kena hormat kepada ulama. Jangan deraka sama sekali kepada ulama yang duduk di atas jalan yang betul. Ini dasar orang Islam kita. Jangan pecah belah, jangan kelahi, jangan duk beci gimari, jangan duk comti kata, mung kata tu maki, Masya Allah, ni tak boleh. Ambil lah dasar yang betul dalam hak akidah kita, pegangan kita dan sebagainya. Ni sebagai sakibaki daripada hak kita baca ayat belum pada ni. 2-3 kali saya duk ulang ayat akhir-akhir surah Asy-Syu'ara untuk jadikan sebagai
cara hidup kita nak jadi betul. Nah, jangan terlibat sikit habuk. Ni saya nak rekah mudah-mudah katanya, jangan terlibat sikit habuk dengan benda syirik, benda hak puapan dengan dosa-dosa besar dan sebagainya. Siapa kau takut-takut kan? Takut Tuhan tak apung dosa kita. Nampak kita duk semaya. Mari sejik nampak sokmo. Nah, baca Quran nampak sokmo. Tapi duk ada lagi benda selumah-selumah, piah-piah, duk ada benda hak duk pegel, tak boleh tinggal benda tu. Duk amal tapi tak boleh tinggal benda tu. Amal hak tak kena tu lah. Duk pegel, duk percaya kepada benda-benda hak tak kena. Sebab tu insyaAllah, saya harap masyarakat kita jangan wiada syirik. Hak ni jangan wiada. Pakat-pakat tegur, pakat-pakat royak lah. Katanya benda-benda syirik, benda dosa-dosa besar dan sebagainya. Pakat-pakat cuik, pakat-pakat royak. Itulah. Nah, sekadar ni untuk pagi hari ni. Tak ada juga nak masuk di dalam mukaddimah suratul Namli. InsyaAllah esok. Nah, esok hari apa? Esok hari Khamis. Kita sambung esok. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.